Apa, Budi? Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pak Budi tahu kan, besok itu sekolah kita akan merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Oh, iya. Kalau itu saya sudah tahu, Bu. Ya. Terus ada apa ya, Bu? Saya mau kita buat pertunjukan. Nah, semua kelas harus ikut ambil bagian dalam pertunjukan seni ini. Termasuk kelasnya Pak Budi. Maaf, Bu Rika. Tapi apa Bu Rika yakin akan mengikut sertakan kelas saya, Bu? Saya yakin, Pak Budi. Karena semua kelas harus ikut ambil bagian dalam pertunjukan seni besok. Termasuk kelasnya Pak Budi. Baik, Bu, kalau begitu. Saya permisi dulu, Ibu. Ya, Pak Budi. Oh iya, Pak Budi, awas ya. Jangan sampai besok pertunjukan dari kelas Pak Budi itu kacau. Ya, ingat itu. Baik, Bu. Dengan mau besok penuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Pak Budi, duduk dulu Pak Budi. Silakan duduk. Ini ada apa? Saya justru ingin memberitahu kalian kalau Bu Rika. Pak Budi, kami sudah tahu. Kelas kita harus tampil besok kan? Kok kalian tahu? Itu rahasia. Tapi Pak Budi, saya dan Abbas sudah siap untuk tampil besok. Ayo Abbas. Hep song right tonight. Alah, gembira. Yes. Ayo Pak Budi ya, itu biasa. Lebih baik ho, tampilkan saja Lili, Angelina sama Carlos. Ha. Ayo, baik. Duduk. Pak Budi, kita akan menampilkan sesuatu. Hah? Kalian mau menampilkan apa? Carlos, sampai kapan kita akan terus begini? Saya juga tidak tahu. Tapi kita harus bertahan demi cinta kita. Selama masih ada saya, huh? Kalian berdua tidak mungkin bisa bersatu. Bagaimana, Lausu? Apa kita bisa tampilkan telenovela? Bagus, oh. Ini ilusi perpaduan antara Jepang dan Australia. Perhatikan. Ilusi berputar. Ini ilusi hebat bukan? Apanya yang hebat kok taruh? Malah saya pusing melihatnya. Sepertinya tidak ada yang cocok. Saya, Pak Budi. Salah. Ya sudah. Kalian berdua silakan duduk. Ayah, Lausu ya. Paling kok Mrs. Palak mau nali-nali India saja. Tidak. Saya mau. Besok adalah hari yang besar untuk sekolah kita. Jadi saya minta Bu Kantini, Sueb agar ikut berpartisipasi. Maksud moder, Ai sama Bu Kantini ngisi acara. Kalau diizinkan, saya mau nyanyi, Bu. Lagunya gini, Bu. Bila memang harus berpisah. Stop. Saya tidak meminta kalian berdua untuk tampil. Bu Kantini,
saya mau Bu Kantini menyiapkan konsumsi untuk besok. Dan Sueb, kamu harus membersihkan sekolah semuanya. Ya? Semuanya, Mother. Semuanya harus bersih. Jangan sampai kotor. Kirain ay disuruh ngisi acara. Padahal ay mau nyumbangin lagu, Mother. Iya, saya tahu kamu memang suka sumbangin lagu. Alias kamu suka membuat lagu terdengar sumbang. Melihat kalian tadi, kita akan mementaskan sebuah drama. Cinderella di Indonesia dinamakan Upik Abu. Dan saya akan menulis versi kelas internasional. Ah, kita bisa latih hamalan ini di kafe saya. Iya, bagus. Lao Si ah, Lingling paling pas loh jadi Cinderella. No, señorita. Yang paling pas untuk jadi Cinderella itu Angelina. Yang saya pangeran. Cukup, tenang. Peran Cinderella akan dimainkan oleh Mrs. Pala. Lao Si ah, apa tidak salah pilih Mrs. Palak jadi Cinderella? Tidak, justru Mrs. Palak yang lebih pantas. Kalian lebih pantas berperan sebagai kakak tiri dan ibu tirinya. Nah, muka itu, wajah itu pantas sekali. Ekspresinya bagus sekali. Siapa yang mau menjadi pangeran? Yang berperan sebagai pangeran adalah Lee Jong Yu. Bagaimana nanti cara bicaranya? Taruh saja ya. Sudah Lee, sudah. Dan Carlos berperan sebagai raja. Sisanya ada peri, pengawal dan juga tikus. Saya pasti pengawal. Baiklah. Pabri. Saya tidak mau jadi tikus, saya jadi puri saja. Nenek. Sudah. Berarti tinggal satu peran lagi, yaitu menjadi tikus. Dan yang belum mendapat peran... Tinggal Pak Budi yang belum dapat peran. Salah, Abbas. Tinggal kamu yang belum mendapatkan peran. Oh iya. Berarti saya menjadi tikus.